kapan, weh, Bu Kiki? Apaan? Ini dari kapan nih, tiba-tiba ada galon? Nah, itu kan request-an lu, sama komandan gue gak paham gitu. Kagak, gue bercanda doang. Udah bilang. Dari tadi bukannya ih, gimana sih? Buruan. Kenapa sih pada panik, ada apa? Ya, mau sidak. Banana mau sidak. Banana siapa? Yeay. Pusat. Katanya mau ngegantiin komandan. Tegas kan. Masa mbak-mbak? Lah. Komandan mah harusnya tegas-tegas lah. Ibu. Ibu Nana maksudnya. Iya, Ibu Nana. Nana bolong, Nana pendek. Nana. Oh, ini. Nana panjang. Kalau ini baru sunat nih, Pak. Belum kering. Jangan ngomong-ngomong. Napa komandan kita, Komandan Andre, mau di... Mutasi. S-nya hilang tadi. Ya, terus ini gimana dong? Mana masih berantakan lagi? Beresin dulu. Aduh. Beresin dulu, jangan berantakan gini. Ini buat penjagaan penjaranya, memang ya, di kantor ini. Ya, betul, Nana. Ini infrared, itu bluetooth, hati-hati. Gue lagi baik-baikin sistem di kantor kita. Lu biar gak disingkat. Ya lu lagi ngarang-ngarang. Ini ada infrared ya. Terus di sebelah sini kita harus... Apa-apaan sih? Apaan lu juga sih? Halo Pak. Oh ini komandan pengganti. Iya. Infrared, bluetooth. Ini mah gue kenal. Mata Najwa tidak bisa dibohongi. Ya ini ruang penjara kita, selnya sebelah sini, terus meja ini biasanya tempat kita ngerujak kalau lagi. Meeting kasus. Ini banyak banget kasus-kasus yang kita tangani memang. Terlalu banyak laporan memang soalnya. Jadi menumpuk ini semuanya bahan-bahan pikiran gitu. Apa yang ditutupi itu? Ah ini teman-teman saya Bu. Lagi pakai sarung. Temennya lagi main pakai sarung. Kan lagi main garong-garongan gitu, iya, Pak. Iya. Akrab banget, akrab nih sama dia. Lagi main maling-maling. Tidak ada yang istimewa sih dari tahanan di kantor ini. Sederhana banget. Apalagi cuma segini aja selnya. Ada atapnya juga. Dibanding sama penjara lain. AC, bilang. AC. Aman, gak ada isinya. Tempat rela. Tempat jangan. Properti aja Mbak Nana, Ibu Nana. Iya. Perlu masuk gak, Bu? Perlu masuk. Itu tolong dibuka. Ini, ih belum kering Bu jahitannya. Pak Wendy tolong. Aduh. Siap. Wendy, pakai kode dong. Jangan lupa pintunya pakai kode. Pintu pakai kode. Kode ya? Ya. Kode. Kita pakai keamanan tingkat tinggi emang Bu Nana. Bukan kode itu. Bukan kode. Kode. Bukan lu kode. Ini gua kode. Gua kode. Penjagaan kita ketat ya, Bu. Kita pakai teknologi yang mutakhir. Nomor apa sih? Sembarangan. Dia nomor apa? Nyari aja. Ya. Aduh. Pak Wendy, yeah. Gue gak mau, takut Pak Wendy. Tinggal dibuka aja kok repot. Gerah ya Mbak? Oh, Nana kegerahan. Iya dong, gampang. Kok dia bisa tahu sih? Aduh, ini anak properti ngapain sih? Yang apa itu ya? Yakin tirai ini yang mau dibuka. Hei, dapat kulkasan mikrowave. Untung Mbak Nana pilih tirai ini. Soalnya kalau yang di kantong ini zonk tak. Saya bisa jelasin Bu. Ini berarti penjara koruptor ya? Kami hanya mencoba memanusiakan manusia aja sih Bu. Enggak, sebentar. Barannya bisa bilang penjara koruptor, emang semua koruptor penjaranya kayak gini? Wah! Apa pernah menemukan? Kalau bisa lu aja berdua ngobrol. Ya. Biar keluarga kita aman. Sekarang mewah di mana-mana. Mungkin Mbak Nana dulu pernah ke lapas suka miskin ya Mbak? Kalo saya bertemu orang yang mirip Anda sebetulnya. Wah!
Bener, mirip. Penjaranya kayak gini juga nggak? Selnya mirip-mirip. Mirip-mirip ya? Mukanya juga mirip. Ada hubungan apa dengan Setia Novanto? Sebut merek. Mbak Nana, kita berjalan setahun setengah, saya nggak pernah berani nyebut nama itu. Gak apa-apa, Mbak Nana mau jago. Iya. Tapi memang peraturan ini semua yang bikin komandan sih, Bu. Nah. Bahkan tahanan ini nggak cuma dapat barang-barang mewah yang Ibu lihat. Tapi? Dia dapat gaji per episode di sini. Makanya dia nggak mau dikeluarin deh. Saya rasa udah berlebihan sih memang. Dan dia bebas juga kemana-mana juga. Betul, betul. Ayah, udah mulai berani ke TV lain juga dia sekarang. Tapi cuman dia nggak sendirian, dia ada maminya nih kalau kamu kan yang jual dia ke TV lain. Bukan aku. Kayaknya tanya komandan aja deh Mbak Nana, karena ya, dia dilihat sama komandan pasti. Saya juga komit kok sama hukuman. Karena sebenarnya dia sudah tidak ditahan lagi, tapi dia jatuhnya tahanan luar sih sebenarnya, tapi saya juga belum tahu pasti. Enggak, ya. Jadi waktu itu kita pernah ngasih pengumuman ya ke Gilang sebagai tahanan kita, kamu masa tahanannya udah habis, silakan keluar. Dianya nggak mau masuk lagi. Saya waktu itu nggak mau, karena rumah saya belum ada gentengnya, Mbak. Pas buat lagi mau bantu genteng. Gak ada ketawa-ketawanya nih orang. Kita coba backup lo ya. Kita coba bantu nih. Ini sebenarnya barang-barang. Karena barang-barangnya cuma dititip doang. Lagi gua yang salah. Karena gudang lagi penuh jadi ditaruh di sini. Ngap kan habis parkur. Bentar, orang kalau habis lari bau keringet. Iya. Ini kok bau minyak angin ya? Ya, ini tolong diurus semua surat-surat yang saya kemarin instruksikan sama tadi. Siap, Komandan. Ya. Dan. Tetetete. Tete. Dari itu apa? Gak mungkin. Ini atasannya komandan. Iya. Oh, iya. Barangan. Sama komandan. Sama-sama. Nana. Anda masih ingat saya? Ini keren nih, Black Widow lawan Black Dog.